Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pencinta ikan nila, ikan gurame dan ikan lainnya, jangan lupa video ini di subscribe, like, komen dan share. Pada video kita kali ini kita akan menanam indukan nila ya. Ini kebetulan ada kolam terpal, lihat kolam terpalnya apa adanya. Ini diisi air PDAM ya, kemarin telah dikuras, dikosongkan, dan insya Allah akan diisi 3 ekor ikan nila ya. Coba dilihat dulu mang. Nah, ikannya sebesar ini satu-satu mang. Ya, 3 ekor, 1 jantan, 2 betina dimasukkan. Kita akan eksperimen apakah perkembangannya atau ininya bagaimana. Ya, masukkan lagi. Satu lagi. Ya, sip, mantap ya. Kolam ini berarti diisi 3 ekor ya, 1 indukan. Maaf, 3 ekor ya, 1 jantan, 2 betina ya. Yang tadi calon indukan, mudah-mudahan cepat berkembang biak, amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja video kita kali ini tentang kolam mini ya, kolam terpal yang apa adanya. Kalian dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.